Raffi Ahmad dan Atta Halilintar siap saingi model profesional, terlihat santai saat jalan di catwalk. Penampilan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar siap saingi model profesional saat mengikuti sebuah fashion show belum lama ini, baik Raffi Ahmad dan Atta Halilintar terlihat santai saat berjalan di atas catwalk. Diketahui, keduanya terlihat hadir ketika menjadi model fashion dalam produk Sas Design. Dengan setelah jas, Raffi Ahmad dan Atta tampil gagah berlenggak-lenggok di atas catwalk. Tak lupa dengan ciri khasnya, Atta Halilintar kenakan kacamata hitam saat tampil percaya diri di depan puluhan tamu undangan yang hadir. Style kece ditunjukkan suami Aurel Hermansyah tersebut dengan setelan jas hitam bercorak putih, bahkan Atta dikatakan tampak lebih muda dari umurnya setelah mengenakan fashion trendy. Kepercayaan diri menjadi modal Atta Halilintar untuk berjalan santai di atas panggung catwalk sambil melemparkan senyum ke tamu undangan. Tak kalah menarik, Raffi Ahmad tampil mempesona dengan setelah jas abu-abu bercorak putih saat jadi model. Suami Nagita Slavina tersebut berjalan bak model setelah tampil di catwalk, namun sayangnya Raffi Ahmad tak tunjukkan kepercayaan diri seperti Atta Halilintar. Raffi terlihat malu setelah beberapa kali tersenyum sambil menutup mulutnya. Ia melangkahkan kakinya dengan cepat setelah beberapa tamu memanggil namanya. Padahal ini bukan kali pertama Raffi Ahmad menjadi seorang model busana. Sebab dulu ia pernah tunjukkan bakatnya di Paris Fashion Week bersama rekan-rekan artis dari Indonesia untuk memperkenalkan brand lokal ke luar negeri, meskipun sempat berjalan kaku di atas catwalk, Raffi Ahmad tetap pede saat ikuti pagelaran ternama di Paris.